Selamat pagi, hari ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara melakukan download gitu ya, terkait aplikasi Quantum JIS yang terbaru di internet atau di Google gitu ya. Pertama ya buka Google, ketik download Quantum JIS. Nah ini. Pilih yang ini. Coba klik kanan, ada enggak? Nah, setelah muncul halaman Quantum JIS ini, kemudian tinggal melakukan download gitu ya. Downloadnya di sini yaitu yang ini ya, yang latest release ini. Yang latest release. Nah, ini terdapat dua pilihan, di antaranya ada Quantum JIS Standalone Installer version 3.16. Ada juga Quantum JIS Standalone Installer version 3.16 32 bit. Jadi ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Nah, bit ini disesuaikan dengan laptop masing-masing gitu ya. Jadi kalau laptopnya OS-nya operation system-nya adalah 64 bit, maka download yang ini. Jika operation system-nya 32 bit, jika operation system 32 bit, maka download yang ini gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya gimana cara ngecek gitu ya untuk komputernya? Caranya adalah ke sini, kemudian My Computer Properties ya. Nah, di sini ada tulisan sistem tipe, sistem type 32 bit operation system. Nah, yang ini ya. Nah, karena laptop saya 32 bit ini ya OS-nya, maka download yang 32 bit. Tapi kalau 64 bit, maka download yang 64 bit gitu ya. Jadi kalau download dua-duanya besar sekali, maka perlu gitu ya memilih download yang sesuai dengan laptop kita. Tidak download yang bawah kalau saya, karena yang bawah ini masih versi yang sebelumnya gitu ya, sedangkan yang atas ini versi yang terbaru. Nah, itu ya. Kemudian yang atas ini ya, ini untuk analisis terkait dengan citra satelit gitu ya. Nah, ini belum perlu. Kalau untuk terkait Quantum JIS ya pakai yang dua ini. Gitu ya. Kemudian klik tinggal download saja. Gitu ya. Klik saja seperti itu. Nah, ini proses downloading seperti ini, yang mana mencapai berapa ini, 300 MB gitu ya untuk satu mentahan Quantum JIS ini gitu ya. Karena saya sudah download, maka saya di cancel saja gitu ya. Kemudian nanti hasil downloadnya adalah seperti ini ya, di mana kemarin kita lihat. Nah, ini ya. Hasil downloadnya ini sebesar 338 MB. Nah, setelah ini tinggal klik saja langsung langsung install gitu ya. Nah, itu dia. Ini yang terbaru, yang 3.16 ini Hanover. Nah, jadi setiap seri itu ada tulisannya gitu ya, ada Corona, ada Hanover, dan lain-lain. Nah, setelah ini tinggal yes saja, terus saja next sampai selesai, tidak ada liku-liku lainnya. Kemudian jika setelah selesai, maka hasilnya seperti ini.
Nah, iya. Nah, ini saya pakai RAM 5, ini agak lambat. Mungkin kalau RAM-nya lebih besar maka akan lebih cepat ya. Oh ya, jika di sini di desktopnya belum ditempelkan, maka setelah install itu bisa lihat di sini gitu ya, search kemudian Quantum GIS. Nah, yang diklik adalah Quantum GIS desktop 316 with Grace gitu ya. Ini yang di ini gitu ya. Yang diklik gitu ya. Seperti itu. Jika belum ada di sini. Nah, seperti ini. Jika kita pernah melakukan pembukaan terhadap atau pernah melakukan membuka peta dalam Quantum ini, maka di sini akan terdapat jejak-jejaknya gitu ya, seperti ini nih. Kemudian jika belum pernah, maka ini kosong gitu ya. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu menampilkan layer ini di sini, apa kolom layer gitu ya. Asalnya kan tidak ada seperti ini atau kosong lah gitu ya. Nah, seperti inilah kosong. Nah, untuk mengisi kolom layer di sini maka klik kanan di sini, kemudian layer panel ya, klik dicentang ya, layer order panel juga dicentang gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti hasilnya di sayap kiri ini ada seperti ini. Nah, kemudian berikutnya aktifkan plugin gitu ya. Plugin, kemudian klik ini. Manage install plugin. Buat apa ini? Fungsinya yaitu untuk melakukan download beberapa menu yang belum tersedia. Nah, menu yang belum tersedia untuk melengkapi di antaranya melakukan downloading ya. Syaratnya ya terhubung dengan internet. Ya, klik saja. Nah, ini. Jadi yang perlu, kadang ada yang harus di-download ya. Kadang ada yang tinggal checklist saja. Seperti DB Manager ini tinggal checklist saja, aktifin gitu ya. Kemudian apalagi ini? Nah, ini Geometry Checker ini tinggal checklist saja. GPS tool dan lain-lain. Kalau ini Google Ad Engine kayaknya ini harus download. Itu untuk lanjutan ya. Ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi yang terinstal ini seperti apa lagi ya? Nah, ini diaktifin aja. Misalnya saya akan coba membuat download salah satu gitu ya. Klik install plugin. Nah, seperti ini. Nah, ini sedang melakukan installing menu gitu ya. Menu terkait apa ini bacaannya. Animate OSM. Nah, ini maka setelah di-download seperti ini, nanti menu ini akan terpampang di sini. Kalau belum di-download maka tidak terpampang. Nah, itu ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian georeferencernya sudah aktif atau belum, karena ini bermanfaat untuk georeferencing gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah aktif ya. Nah, kadang di Quantum GIS tipe-tipe sebelumnya ini terpisah gitu ya, harus di download. Kadang juga yang ini yang 316 perasaan ini langsung ada ini. Nah, setelah itu baru kita membuka peta dengan cara layer. Nah, ini kalau mau membuka SHP di sini, add layer. Kalau mau membuat SHP maka create layer. Nah, gitu ya. Add layer vektor misalnya, saya contohkan. Ini kemudian
cari di mana tempat penyimpanan SHP kita. Nah, membukanya ini SHP kan. Seperti apa ya? Katakan CH Voronoi ini. Kan ada .cpg, .dbf, .prj dan lain-lain, maka yang diklik adalah SHP. Open add gitu ya. Nah, ini dia. Zoom to layer gitu ya. Nah, ini cara memanggil petanya. Kemudian untuk selanjutnya langkah georeferencing, digitasi dan lain-lain bisa mengikuti pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.